lihat di dalamnya. Wow, ini kelas 12 IPA 1. Wah, ini dia. Sinyal lampu. Mana? Oh, DP struktur ini. Nah, kita akan lihat struktur. Nah, ini lagi santai ya. Lagi jam istirahat ini ya. Oh, jam istirahat. Nomor urutannya acak ya. Ini. Ayo kita ke. Wow, di sini ada. Ini apa maksudnya ini? DP apa? Kata-kata bijak dalam bahasa Talaud. Oh iya. Inggris. Ada tiga bahasa ya? Wah. Wow. Oke. Kreatif. Kita ke ruang sebelah. Wah, lihat guys. Halo Angie. Nah, ini ruangan 12.2. Halo. Kelas berapa ini? Kelas 12 MIPA. Kelas 12 MIPA 3. Wow. Kuy. Halo guys. Kita ke sebelah. Nah, guys. Kita lanjut ke kelas. Halo. Halo guys. Ini kelas berapa ini? 11 IP1. Wow. Ini lagi ngapain di dalam? Istirahat ya, lagi jam istirahat. Ya. Wow. Asik. Oke, kita ke sebelah. Nanti lihat di TV Talaud. Halo, ini kelas berapa ini? IPS 2. Kelas 11 ya? 11 IPS 2, lagi istirahat ya? Ya. Oke. Ini kelas 11. Kelas 11 IPA 3. Halo. Kelas 11 IPA 3. Nah guys. Wow. Kita keliling. Nah, di sana ada yang lagi santai, guys. Ayo kita lihat. Halo. Halo, lagi santai ya? Lagi istirahat, jam istirahat ini? Oh iya, lagi jam istirahat. Kelas berapa ini adik-adik sekarang? Kelas 11. MIPA? IPA 3. Oh, ada yang MIPA 3, ada yang MIPA, ada yang IPS. Iya. Oke. Okay. Dadah. Lanjut. IPS berapa kata ini? 12 IPS. Halo. Go keliling-keliling, Ku. Ini kelas berapa? IPS 12. Wow, ini geng. Oh. Halo. Thank you. Singgawe. Oh, singgawe. Wah, ada tutup dorang. Ini kelas 11. Halo. Kelas 11 lagi santai. Lagi istirahat ya? Iya. Oke. Kita lihat di ruangan. Halo. Ini
perpustakaan rupanya. Loh, perpustakaan ini ya? Ah, ada ibu. Ini perpustakaan, Bu? Iya. Oh, lagi keliling-keliling lihat review SMA Negeri 1B. Oh, wah. Jadi anak-anak bacanya di perpustakaan ini. Tapi kadang-kadang lagi karena dengan adanya teknologi. Oh iya ya. Nah. Banyak orang buka internet, tanya Pak Om Google. Wah iya ya, itu juga satu tantangan. Jadi sekali-sekali kalau buku paket orang pakai, orang datang. Kalau ada tugas, kadang orangnya tidak dapat di internet. Oh iya. Atau tidak ada paket data, orang ke perpustakaan. Cari ke perpustakaan. Jadi itu tantangan ke depan itu ya. Dan mulai dari sekarang sudah seperti itu ya, Bu ya. Misalkan ada sudut pojok baca ada toh. Ada semua program itu ya. Kadang sunya tidak dia pakai itu. Oh. Karena lebih gampang orang buka internet. Iya. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Okay. Mau baca lah, mau keliling dulu. Iya. So internet memang Om Google orang lebih percaya. Oke, kita lanjut guys. Kita lihat, halo. Kelas 11 MIPA 1. Wow. Halo. Jadi bagaimana, welcome to, coba bilang siapa? Oke, sama-sama dong. 1, 2, 3. Oke, okay, makasih. Guys, ini ini rupanya toiletnya, guys. Tapi di sini ada kelas-kelas juga. Kita akan lihat kelas apa yang ada di sini, guys. Kelas berapa ini, Pak? 10? C. Wah, 10C. Wow, halo kelas 10C. Halo. Ini kelas 10C. Lagi istirahat ya, Pak? Kita ke sebelah. Ruangan sebelah kelas. Halo, kelas 10B. Halo kelas 10B. Halo. Saya kena makan. Istirahat ini ya. Ya. Bilang welcome to kelas 10J. 1 2 3. Semangat dong. 1 2 3. Lagi ada orang. Halo, bro. Halo. Halo. Ini kelas. Wah, guys. Halo. Lagi istirahat ini ya? Iya. Oke. Ini kelas berapa? 10A. Iya. Bilang mana? Welcome to kelas 10. Oke, 1 2 3. Welcome to kelas 10. Oke, makasih. Baru kita ke kelas. Oh, di sini. Kelas 10. Halo. Kelas berapa ini? 10. Wow. Lagi istirahat ya. Halo. Halo. Ino. Halo. Oke. Baru kita terus menyusuri gang-gang di sini. Ini di. Halo. Halo. Ini kelas berapa ini? 10D. Halo kelas 10D. Halo. Semangat dong. Halo kelas 10D. Halo. Oke, kasih.
Di sini lagi ada foto-foto ini depannya. Mantap. Wah, ini lagi